Okey geng, hari ni saya ada nak tukar tombol untuk pintu ni. Jadi dia minta tukar satu tombol terus yang ada kunci baru. Jom saksikan. Okey geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So hari ni kita berada jauh daripada bengkel saya. Ini kita ada dekat kawasan pedalaman . So saya tak ada bawa tool saya dan semua benda kita kena beli daripada sini lah. Nasib baiklah, dekat kawasan pedalaman pun biasanya Mr. DIY dah ada. Saya pergi ke Mr. DIY untuk mencari kelengkapan untuk menukar tombol ni. Memang Mr. DIY sekarang ni dekat ceruk mana pun dia ada buka kedai . Sangat mudah untuk kita untuk mencari kelengkapan rumah. Antara benda yang saya beli adalah tombol baru. Dan bila kita beli tombol, kita akan tengok dia punya striker . Dia punya size striker dia. Kita kena ukur dengan yang lama punya. Biasanya ada 3 saiz. Yang kebiasaan dekat rumah kita pakai adalah yang saiz yang medium tu. Dalam 70 cm panjang dia. Kalau kita beli tombol pun kadang-kadang ada yang datang sekali dengan yang sama ada 60, 70 ataupun 80 cm punya. Yang dekat Mr. DIY ni, tombol dia semuanya datang dengan 60 cm. Jadi saya kena beli yang asing punya bersaiz panjang sikit. Ini pun ada dijual dekat Mr. DIY. Jadi nanti kita boleh beli sekali nanti. Kemudian untuk kerja-kerja skru dia tu, saya akan guna Fixman punya cordless screwdriver ni. Dia tengah offer sekarang ni. Jadi bila saya tengok harga dia sebenarnya adalah 80 lebih. Tapi bila offer sekarang ni kita dapat benda ni 50 lebih saja. Jadi sangat berbaloi untuk saya beli dan tinggalkan dekat rumah mak mentua saya. Supaya apa-apa hal nanti bila saya balik kampung, saya boleh gunakan screwdriver tu untuk kerja-kerja maintenance lain. Ada banyak lagi offer sekarang ni. Tombol pintu tu pun daripada 30 lebih jadi 20 lebih saja. Bila saya tengok ada offer untuk towel rack ni, saya terus beli untuk letak dekat dalam bilik air yang saya selalu guna. So first kali kita akan tanggal daripada belah dalam dulu . Untuk tombol dia tu kita akan pakai kunci yang tadi masa kita beli tombol tu ada dia bagi kunci ni sekali. Itu untuk kita jolokkan kat dalam ni. Jadi kita pusing-pusingkan sampai kita jumpa dia punya locking dia. Lepas tu nanti kita boleh tarik tombol ni. Okey, tombol dah tanggal. So lepas ni kita boleh tanggalkan. Kita cari dia ada slot dekat sini . Kadang-kadang dia ada pakai skru, tapi yang ni punya dia pakai slot. So ada slot kat tepi ni untuk kita congkel dia punya cover ni. Okey, boleh pakai screwdriver. Okey, dah tanggal . So ni dua ni kita tepi. Sekarang ni kita boleh pakai screwdriver untuk buka dia punya skru belah di sini . Kemudian kita boleh slidekan je yang belah sini ni. Alright. Bila dah buka ni, kita cabut dia punya striker . Okay. So ini size striker tu. Tengok striker dia dah sangkut . Tak mau keluar habis. Biasanya memang boleh tukar je striker ni. Tapi sebabkan kunci dia ni pun dah hilang, jadi kita akan tukar satu set . Benda ni pun saya beli daripada Mr. DIY. Okey, tengok saiz dia sama . So pintu ni pun menggunakan 70mm punya saiz . Jadi striker yang datang sekali dengan tombol tu kita tak boleh pakai. Boleh tengok . Yang baru punya ni tak ada sangkut-sangkut. Benda ni pun kita boleh beli je daripada Mr. DIY. Untuk pemasangan dia, jangan terbalik . Bahagian yang condong ni menghala ke frame pintu. Jadi dia akan masuk ke dalam striker plate nanti. Okay, so kita pasang yang ni dulu. Mudah . Kalau ada compact cordless screwdriver ni, tak adalah penat untuk skrukan benda ni manual . Dia akan alignkan striker tu dengan dia punya
locking tu eh. Ha, yang ni eh. Kemudian yang tombol dia last sekali kita akan masukkan notch ni, kita akan masukkan ke dalam dia punya tempat ni. Okey. Okey, boleh goyang-goyang sikit. Pastikan dia lock. Okey. Sekarang kita test. Okey, daripada keluar tak boleh. Boleh buka daripada dalam. Dan yang paling penting sekali, kita test dia punya kunci. Okey. Okey, jadi ini siap. Untuk striker plate dia pun kita boleh tukar. Benda pun datang sekali, boleh tukar teruslah. Alright, so sekian dulu video kali ni. Jangan lupa follow FB saya Hitu DIY, subscribe channel saya di YouTube dan TikTok. Kita jumpa lain kali. Okay, bye.